Kembali lagi dalam video tentang hewan-hewan laut dan penjelasan karakteristiknya. Ini adalah ikan barakuda. Di malam hari, ikan ini akan bekerja dengan mencari titik cahaya penerangan sehingga akan berada di dekat dermaga untuk menangkap mangsa. Ini adalah Megalodon. Megalodon merupakan hewan laut purba yang sudah punah, hidup sekitar 23 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah Dunkleosteus. Ikan ini memiliki tulang serupa dengan hiu, namun terdapat perisai dari lempengan tulang yang menutupi dan melindungi kepala hingga sebagian punggung. Ini adalah paus sperma. Paus sperma merupakan hewan besar yang hidup di kedalaman laut. Ia adalah makhluk hidup yang dikategorikan sebagai mamalia. Ini adalah hiu bambu. Hiu ini bergerak seperti melata dengan bantuan sirip-siripnya untuk berjalan di dasar laut. Ini adalah paus beluga. Paus ini merupakan hewan luar biasa yang hidup di perairan Arktik dan subarktik. Mereka dikenal karena warna putih, suara vokal, dan perilaku sosialnya. Ini adalah belut morai. Morai lebih suka hidup di bawah karang untuk bersembunyi dan dengan cepat memangsa ikan yang mendekati sarangnya. Ini adalah hiu mako. Kekuatan tubuh hiu mako tidak cuma membuatnya mampu berenang secepat kilat. Ia juga bisa terbang ke udara bermeter-meter. Ini adalah paus bungkuk. Nama bungkuk datang dari sirip kecil di punggung mereka yang seperti berpunuk. Ini adalah singa laut. Singa laut mempunyai ciri penutup telinga luar, sirip depan yang panjang, serta dada dan perut yang besar. Ini adalah hiu perontok. Hiu perontok merupakan hiu terbesar yang dapat ditemukan di semua lautan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia. Ini adalah gurita. Gurita sangat mahir dalam melakukan kamuflase, yaitu meniru lingkungan sekitarnya dengan mengubah warna, tekstur, dan bentuk tubuhnya. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi biasanya hidup sekitar 3-5 tahun, tetapi beberapa cumi-cumi besar telah diketahui hidup selama 15 tahun.
Ini adalah ikan badut. Ikan ini memiliki ciri khas warna oranye dengan garis-garis putih atau hitam di tubuhnya, serta memiliki sirip yang besar dan bulat. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang laut merupakan mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur Samudera Pasifik Utara. Ini adalah ikan Moorish Eidel. Nama ikan Moorish diketahui berasal dari suku Moor di Afrika, yang mengidolakan ikan Moorish sebagai ikan pembawa kebahagiaan. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut. Mereka hidup di dalam air, tetapi harus naik juga ke permukaan air untuk bernafas. Ini adalah paus biru. Paus biru adalah spesies paus terbesar di dunia sekaligus binatang terbesar di bumi. Paus biru dapat tumbuh hingga 29,9 meter. Ini adalah koran angelfish. Koran angelfish ditemukan di Indo-Pasifik. Jangkauan geografisnya membentang dari Afrika Timur dan Laut Merah hingga Samoa. Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Mulutnya berada di ujung moncongnya, bukan pada bagian bawah kepala seperti ikan hiu pada umumnya. Ini adalah ikan pari. Ketika beristirahat, ikan pari akan mengubur tubuhnya di dalam pasir. Mereka akan membiarkan duri pertahanan dirinya mencuat untuk melindunginya saat tidur. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran bergabung bersama dalam kawanan untuk berburu. Ikan layaran menggunakan sirip punggungnya yang besar untuk membuat pagar dan mengurung mangsanya. Ini adalah hiu martil. Hiu martil tergolong ikan pelagis yang hidupnya di permukaan air hingga kolam air sedalam 200 meter dan juga dikenal sebagai hewan penjelajah lautan. Ini adalah orange-faced butterflyfish. Tubuh ikan ini berwarna biru dengan pola garis-garis sempit berbentuk chevron berwarna putih. Kepala dan badan depan berwarna merah jingga pekat. Sirip punggung dan sirip ekor bagian belakang berwarna hitam. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa kembali.